Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Kang Java Vlog. Hari ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mereview tempat wisata yang paling asyik buat nongkrong sama teman-teman, sama keluarga. Wah, tempatnya asyik, yaitu barbeque nanti alam luas dikelilingi sama pohon-pohon. Namanya di Kampung Kopi Banaran. Kampung Kopi Banaran ini adalah salah satu wisata di Kabupaten Semarang yang menawarkan beragam fasilitas, mulai dari tempat ngopi, tempat camping, dan ditemani dengan panorama 7 pegunungan dan rawa bening. Menurut General Manager Kampung Kopi Banaran, Frina Bonita, area ini merupakan kawasan terintegrasi yang memiliki fasilitas lengkap dengan akses terjangkau. Kampung Kopi Banaran adalah kawasan wisata terintegrasi dengan akses yang sangat strategis, yaitu hanya 200 meter dari pintu keluar Tol Bawen. Ia mengatakan terdapat sejumlah fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung, di antaranya yaitu 4 buah resto, resort, glamping, waterpark, area wisata, dan ruang meeting berkapasitas 50-500 watt. Dan tak hanya itu aja lur, keunikan dari Kampung Kopi Banaran ini adalah karena dikelilingi oleh pemandangan 7 pegunungan hamparan perkebunan kopi dan panorama rawa bening. Bisa dilihat kalau siang hari itu rawa beningnya sangat indah, terlihat jelas. Adapun Kampung Kopi Banaran terletak di area perkebunan kopi Kebun Getas, Afdeling Asinan, tepatnya di Jalan Raya Semarang Solo, kilometer 35. Meski terletak di tengah kota, lokasi kawasan dengan ketinggian 480-600 meter di atas permukaan laut ini memiliki suhu udara sejuk antara 23 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Sebagai area wisata terintegrasi, pengunjung bisa mencoba kuliner, menginap, mengadakan rapat, hingga rekreasi melepas penat di sejumlah fasilitas yang tersedia. Untuk resto ada beberapa pilihan, di antaranya Ski View, Banaran 9 Resto, dan Barbecue Camp. Ski View misalnya menjadi salah satu tempat nongkrong favorit pengunjung. Restoran dengan konsep semi modern ini memiliki pemandangan yang sangat indah. Selain itu, varian menunya beragam, ditemani live musik setiap sore. Di sini juga tersedia tempat barbeque-an dengan konsep angkringan modern. Barbeque camp hadir dengan menu barbeque dan steamed food dibalut suasana camping yang menyatu dengan alam. Pokoknya tempat ini sangat cocok untuk ngumpul bareng-bareng orang-orang tercinta, kawan. Selain pemandangannya sangat bagus, di sini udaranya sangat sejuk, sangat tenang, dan sangat menenangkan.
Berbek Yukam ini bisa menjadi tempat berkumpul bersama orang-orang tercinta kita, sahabat, kerabat, dan para komunitas. Harganya sangat terjangkau lur. Untuk pasangan yaitu sekitar mulai dari 200-an, dan untuk kelompok itu mulai dari 300-an. Di situ kita sudah dapat, seperti yang ada di video ini, sudah dapat menu komplit sama tenda satu. Jadi, dan di sini juga tersedia live, ada filmnya. Jadi kita barbekyuan sambil cuacanya ini agak mendung, semakin malam semakin kencang anginnya. Oke, terima kasih yang telah menyaksikan channel ini. Tetap dukung selalu channel dari Kang Java Vlog ini. Nantikan video-video vlog kita selanjutnya. Jangan lupa dukung selalu ya, di like, subscribe,
comment, and share. Gratis lur. Oke, matur suwun.